Berikut ini kami tayangkan momen pembukaan dari pawai dan marching band dalam rangka menyambut ke-79 tahun HUT RI yang ada di Kabupaten Samosir dengan pembukaan dari Bapak Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom yang diawali dengan kata-kata sambutan serta pengibaran bendera dimulainya kegiatan pawai dan marching band dari segenap SD, SMP, dan SMA yang ada di Kabupaten Samosir. Dan setelah kata sambutan dan pengibaran bendera dimulainya kegiatan, dilanjutkan pula dengan pawai dan marching band dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 RI yang ada di Kabupaten Samosir. Selamat menyaksikan tayangan kali ini yang diawali dengan kata sambutan dari Bapak Bupati Samosir serta pengibaran bendera dimulainya kegiatan di Waterfront City, Kabupaten Samosir. Samosir dan juga Forkopimda Kabupaten Samosir. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu pimpinan UPD se Kabupaten Samosir. Cara kita pada hari ini akan segera kita mulai. Yang terhormat Bapak Bupati Samosir, Forkopimda Kabupaten Samosir dan juga Bapak Asisten dan juga yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan UPD se Kabupaten Samosir dan juga hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 79 tingkat Kabupaten Samosir. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan perlombaan marching band tingkat SD, SMP, dan SMA dan juga karnaval tingkat Kabupaten Samosir. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Samosir sekaligus melepas marching band dan karnaval mobil hias. Kepada terhormat Bapak Bupati, kami persilakan. Baik, selamat pagi. Shalom. Horas! Horas! Yang saya hormati di sini Forkopimda Kabupaten Samosir, hadir Bapak Dandim yang diwakilkan oleh Bapak Pabu, Bapak Kapolres yang diwakilkan oleh Bapak Kapolsek, Pak Kajari yang diwakilkan, serta Bapak Asisten, pimpinan SKPD, para camat, Bapak Kepala Desa, yang terhormat juga hadir sini dari Bank Sumut ya, dan teman-teman perbankan lainnya, serta yang saya hormati teman-teman insan pers, dan yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat ya, tokoh beragama, serta yang saya hormati serta kasihi Bapak Ibu Guru dan adik-adik pelajar se-Kabupaten Samosir. Tentu pada hari ini kita syukur kepada Tuhan berikan kita kesehatan, mengantarkan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 tahun ya. Dan untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada kesempatan kali ini, Pemkab Samosir bersama seluruh masyarakat mengadakan perlombaan sekaligus karnaval ya, untuk meriahkan Hari Kemerdekaan. Tentu kami berpesan kepada seluruh peserta selamat mengikuti lomba ya, dan kami titip kepada adik-adik sekalian agar selama mengikuti karnaval dan mengikuti lomba agar tertib ya di jalan. Kalau ada yang capek jangan dipaksakan, dilaporkan ke Bapak Ibu Guru dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi, dilihat betul-betul adik-adik kita ya, jangan sampai mereka terlalu lelah ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti lomba dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung dilepas. Iya Pak, ya. Silakan Pak. Bapak Ibu tolong dikosongkan Bapak Ibu. Kosongkan, jalan-jalan kosongkan. Kosongkan. Semua sudah siap merayakan HUT Kemerdekaan Negara Republik Indonesia? Sudah siap? Oke, atur barisan semua. Sudah? Ya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini tanggal 16 Agustus untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, maka karnaval dan lomba dengan ini saya nyatakan resmi dimulai. 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada marching band dari SD Negeri 29 Pardomo 1. Ya, kita menyaksikan marching band dari SD Negeri 29
Dan berikut ini sedang berlangsung momen dimulainya karnaval dan marching band dari SD, SMP, dan SMA yang ada di Kabupaten Samosir. Dan nantinya segenap marching band yang ada di tingkat SD akan langsung berangkat ke Tanah Lapang yang ada di Pangururan untuk memulai kegiatan lomba penampilan dari marching band yang dibawakan dari segenap anak-anak dari SD yang ada di Kabupaten Samosir. Dan akan diumumkan pemenangnya di tanggal 17 Agustus yang akan datang. Di SD Negeri 5 Lumpang Pinggol, kita berikan tepukan yang meriah kepada SD Negeri 5 Lumpang Pinggol. Iya, dengan kacamata hitam ya. Semangat. SD Negeri 5 Lumpang Pinggol. Thank you.
Kota Semarang CP. Ada burung malau juga. Bahas baru saya di pipiku. Iya, kasih jarak. Oh ya, karena menunggu yang lain. Iya. Hey. Semangat sampai ke tanah lapang mengikuti perlombaan. Iya, selanjutnya yang masih sangat jelas. Dari mana itu? Dari SD Swasta Santo Mikael. Di SD Swasta Santo Mikael. Tepuk tangannya untuk supporter kita. Ini Bob Flip. Sere. Luar biasa Mayoret dan pemain drum. Asik. Cantik-cantik dia. Iya, melakukan penghormatan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya kita akan menyaksikan dari tingkat SMP yang akan melakukan parade tentu saja.